Memasak bakso lagi, bahannya ada 600 gram daging cincang sapi. Udah itu ada Royco, garam secukupnya. Terus di sini ada bawang merah yang udah digoreng sama bawang putih. Sekarang masukin pepper. Pepper is lada putih, lada secukupnya, masukkan palanya. Pala RS. Setelah itu diputer. Masukkan si putih telur. Untuk tepung tapiokanya, saya kasih 125 gram tepung tapioka, terus baking powdernya dikit aja, setengah bungkus. Setengah bungkus isinya 16 gram dibagi 2 berarti 8 gram. Cuma 8 gram. Oke, kita masukkan ke sini. Dikit demi sedikit ya. Ya, udah nyatu kayak gini berarti udah. Udah ya. Gini udah tuh. Bakso, street food, Indonesian street food. There is it, the ball. So this is how they make the meatball street food in Indonesia. And super yummy, delicious. So, di sini baksonya udah. Kalau yang warnanya kayak gini nih udah jadi. Tapi kalau warnanya yang masih putih belum. Jadi kita tunggu sampai semuanya mateng. Ini kita bikin kuah baksonya. Minyak dari bawang putih yang digoreng tadi sama bawang putih masukkan. Tunggu baunya harum. Terus saya masukkan ada daun pre, ada daun jeruk sama serai. Masukkan sini. Daun pre bisa juga di blender ya. Kalau mau di blender. Kalau ibu saya, karena dia jualan bakso, seringannya di blender sama dia. Semuanya di blender, kecuali serai sama daun jeruknya. Oke, ini udah harum banget baunya. Terus kita masukin kuah baksonya. Bakso udah mateng. Tuh. Nah, untuk kuahnya tambahkan garam secukupnya, Royco atau kaldu ayam. Tinggal tunggu mendidih, udah jadi.